Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogky TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review, saya ada camping gear baru lagi. Ya, ini masih sama dengan yang video sebelumnya. Ya, ini masih dari brand Evernew ya. Evernew, brand asal Jepang, made in Japan. Ya, ini video sebelumnya, Evernew T-Mukport 500 Tube Step. Ya, rencana saya mau saya gabungin di satu packing yang sama dengan yang Timuk ini ya, Timuk 500 ini, dan akan saya review singkat dan pastinya akan saya coba boil test ya, masak, mendidihkan air pakai cup dari brand Evernew ini. Itu aja, saya akan review Evernew Timuk 400 FD cup ini ya. Nah, jadi seperti ini ya Evernew T400 FD Cup. Ya, ini 400 itu size-nya itu 400 ml ya. Ya, untuk diameter lebarnya ya. Ini tuh 10 cm. Sedangkan panjangnya di 15,5 cm. Tingginya ya. Rubber atau silikon yang warna merah ini. Jadi ini bisa disebut anti panas ya. Nah, tapi ini kalau oil test ya pakai ini kalau apinya dari alkohol stove itu membesar, ini bisa terbakar sih bagian bawahnya ini ya. Tapi ya kayaknya sih saya nggak akan gunain ini buat oil test ya, buat masa kali ini. Saya akan cobain yang satu lagi, cupnya. Ini bisa kebakar ya, bisa hitam juga, jadi sayang banget gitu. Ini mungkin cocoknya pakai stove gas ya, kompor gas. Udah, saya akan timbang Evernew T400 FD Cup ini ya. Dan beratnya itu di 49,3 gram. Ringan ya. Evernew Multidisc sih sebutannya. Ini keterangan udah jelas ya, 13 gram. Ya, jadi ini lid atau tutup buat si Evernew 400 FD Cup ini dijual terpisah. Jadi ini multifungsi ya. Bisa jadi tutup, bisa juga jadi alas, nanti akan saya review juga stove-nya gitu. Seperti ini lid-nya. Nah, seperti ini. Jadi biar tutupnya tuh nggak jatuh ya. Ini benar-benar kuat. Dan bisa juga tutupnya modelnya seperti ini. Kita coba timbang ya sekalian. Satu set ini. Lid atau tutupnya dengan Evernew 400 FD Cup. Beratnya di 63,3 gram. Seperti ini. Ukurannya pas-pasan banget. Nah, jadi seperti ini ya. Keren. Jadi lebih terlindungin si Evernew 400 FD Cup-nya. Dan coba ditimbang lagi. Secara keseluruhan satu set beratnya di 94,8 gram. Dan ini ada lidnya atau penutupnya ya buat si 570 cup ini. Seperti ini lid atau penutupnya. Yang ini Evernew T570 FD cup. Titanium ya. Sama seperti yang tadi. Sini sih deskripsinya beratnya 55 gram ya. Size-nya atau mililiternya itu 570 ml. Made in Japan pastinya ya. Dan handle-nya seperti ini. Nah, ini kalau handle seperti ini kan hanya bagian silikon atau rubber-nya hanya bagian atasnya aja ya. Jadi ketika nanti mau masak pakai alcohol stove atau pakai stove apapun ya, jadi ini lebih aman sih karena bagian bawahnya ini aja sih. Kan karena nggak ada silikon atau rubber ini, jadi apinya bakal kena bagian titanium handle nih aja, jadi lebih aman. Ini diameternya itu di kurang lebih di 12 cm ya.
di panjangnya itu di kurang lebih sekitar 6 cm. Evernew 570 FD Cup lead-nya ini. Nah, jadi seperti ini lead-nya. Sama ya, bahannya juga full titanium. Ini ada handle kecil yang gitu, tapi ini belum dikasih silikon atau rubber ya. Jadi pastinya sih agak panas sih. Ya anget lah ini. Seperti itu. Ini diameternya, lebarnya si lead-nya ini kurang lebih sekitar 12,5 cm ya. Kalau ketebalannya itu kurang lebih 1 cm. Jadi seperti ini ya ketika ditutup. Ini cocok banget sih ini buat masak nasi ya. Ini buat berdua juga masih oke banget ya. Atau buat masak sayuran atau apapun itu. Karena ada lid atau penutupnya ini. Ini di deskripsinya beratnya itu 13 gram ya. Full titanium. Ini ukurannya itu ya. 8,1 cm kali 4 cm. Ya, Evernew titanium stove-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Stand kaki-kaki buat si Evernew stove ini. Multi disc ya. Yang Evernew buat Evernew 400 FD Cup. Nih, jadi ini multifungsi, bisa sebagai alas juga ya. Seperti ini biar lebih aman aja sih. Saya coba packing deh. Nah, si trifet ini bisa dimasukin ke sini juga ya dengan si Evernew alcohol stove-nya. Nah, ininya alcohol botolnya ya, yang sudah di dalam itu sudah 30 ml kurang lebih. Dan saya bawa soto ya, lighter. Dan ini bisa masuk semua sih. Nah, cuman lidnya ini agak susah nih lidnya. Ah, bisa sana, kayak gini. Jadi satu set ini udah bisa bawa semuanya ya. Ya, beratnya itu di 200, beratnya itu di 230,5 gram. Ya, dan untuk boil test kali ini saya mau masukin 20 ml cukup sih sepertinya. Ini alkohol murni ya. Ya, kurang lebih kadarnya itu 70% kata penjualnya ya. Ini udah 20 ml ya saya masukin buat boil test kali ini. Dan selanjutnya tinggal dipasang trifetnya seperti ini. Seperti boil test kemarin 400 ml. Nah, segitu. Dan ditutup aja ya. Oke, siap buat boil test. Lihat dulu ya apinya seperti itu ketika sudah terbakar. Ketika sudah ada apinya, dan apinya juga lumayan besar ya. Dan nanti juga bakal membesar sendiri sih. Keren ya. Dan langsungnya saya akan boil test sih. Ya, waktunya dimulai dari sekarang ya. Ini udah masak ya. Oh iya. Jadi udah mendidih ya sempurna di 2 menit 37 detik ya. Setelah unboxing, review dan boil test tadi, dan ternyata Evernew T400 FD Cup dan T570 FD Cup sangat-sangat keren ya. Ya, ini cookware yang compact, bisa dibilang mini juga ya. Dan ini salah satu cookware titanium yang
menurut saya ringan ya dibanding brand lain, dan compact juga, ringkes. Dan ini bisa disatukan seperti ini ya, bisa dimasukin yang 400 FD cupnya ke dalam 570 FD cupnya ini, dan tinggal ditutup aja seperti ini. Ini benar-benar compact ini, dia tinggal dikasih case atau pouchnya aja ya, kalau mau di packing atau ya dipakai biar ininya nggak lepas ya penutupnya, gitu sih. Nah tinggal dimasukin aja seperti tripodnya ini, dan Evernew alcohol stuffnya seperti ini, tutupnya ya, lidnya seperti ini. Tapi kalau bawa alkoholnya ini nggak bisa dimasukin ya, kebesaran dikit, paling masukin lighternya aja atau koreknya ya, muat. Ininya terpisah ya, ini bisa pakai yang size besar sih ya. Jadi kalau camping sih menurut saya size botol yang 30 ml ini kurang ya, kurang banyak buat sehari, nggak cukup ya kalau buat 2 hari ya. Nah paling bawa aja dari Trangia yang 300 ml cukup. Ini kekecilan sih size-nya. Tapi kalau buat piknik ya, masak sekali gitu ya, ini cukup sih. Jadi seperti ini aja packing, dan udah jadi seperti ini ya. Ya jadi cookwear dari brand Evernew ini sangat cocok banget nih buat kegiatan outdoor seperti hiking ya, trekking, backpacking, atau backcamping ya, motor camping, car camping, dan kegiatan outdoor lainnya. Karena ya ini tadi dia cookwearnya sangat bisa dibilang compact ya, dan ringan ya, atau ultra light. Ya ini salah satu gear yang menurut saya bagi pecinta UL Gear, ini salah satu brand yang bagus ya, titanium, karena ringannya itu. Dan kok brand atau produk itu juga bagus banget sih menurut saya. Segitu aja video review Evernew T400 FD Cup dan Evernew 570 FD Cup ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.